Kia Seltos ini segmen B punya SUV, peringkat global untuk Kia dan juga di Malaysia ni lah. Kalau dekat Malaysia, dulu kita ada Sportage, itu segmen C. Ada juga Sorento, segmen D. Jadi ini yang pertama kali SUV segmen B. Lawan dia siapa? HR-V ataupun yang akan datang nanti, paling rapat, X50 Proton punya. Jadi apa yang menarik tentang kereta ni? Kita tengok. Jadi untuk pasaran Malaysia, akan ada dua varian diperkenalkan, EX yang paling bawah dan yang sedang anda tengok ini GT Line. So dari segi penampilan, saya rasa Seltos ni ada menarik lah, sebab kalau nak dibandingkan dengan model-model pesaing yang lain macam Honda HR-V, ada CHR, ada Mazda CX-3, semua tu nampak lebih kecil, macam crossover like. Tapi yang Seltos ni, dia ambil pendekatan betul macam sebuah SUV lah, sebab dia banyak kotak-kotak sikit dan nampak besar. Dan kalau anda tengok bahagian depan ni juga, memang menonjol lah wajah depan dia ni. Pertama sekali, tengok tinggi dia. Ini bagi satu impression atau stance yang menarik lah untuk SUV yang besar kan. Lepas tu kalau tengok kemasan dekat grill ni pula, banyak kilat-kilat chrome tu lah. Dengan lubang grill yang besar, so semua nampak sporty. Dan untuk GT Line ni, dia ada line-line merah untuk nampak bezakan dengan yang EX tu. Untuk lampu dia pun agak menarik sebab dia ada dua tingkat. Yang GT Line ni ada DRL LED dia dan nampak sangat busy dan complicated dan nampak modern, berbeza dengan image simple untuk pesaing-pesaing yang lain lah. Itu saya rasa dari segi wajah depan, kelebihan untuk Seltos. Dan walaupun Seltos ni nampak besar sebenarnya, kalau nak dibandingkan misalnya dengan Honda HR-V, yang ini sebenarnya pendek sikit dalam 30mm, tapi dia nampak lebih gah. Jadi menarik kalau nak tengok dari tepi ni sebenarnya, kalau perhatikan garis badan dia tu dari depan dibawa sampai ke belakang. Kalau boleh nampak lah, dia ada macam shoulder line dekat sini, tapi dalam masa yang sama pintu ni sebenarnya dia berlekuk, ada wave kat sampai bawah. Sebab ni GT Line, dia ada kemasan merah kat bawah tu lah. Bahagian atas ni ada landasan, kemasan dia macam chrome sikit tapi boleh bawa barang. Dan kat belakang ni kalau tengok rim dia lah, 17 inci, profil sama antara AX dan GT Line. Tapi ada pelik sikit, dia nak sekatakan image merah-merah tu adalah kemasan merah kat tengah tu. Tapi saya rasa kalau tak ada, design yang ada rim ni dah cukup cantik dah. Jadi dekat bahagian belakang ni pun, Seltos ni memang nampak dia punya pendekatan rekaan tu macam sebuah SUV lah. Dia tinggi juga sampai ke belakang ni. Ada elemen macam spoiler hitam ni. Dan dekat tengah ni, dia nampak sibuk lah sebab dia ada macam bersegi punya elemen banyak. Contohnya chrome ni, panjang, melintang. Dan rekaan lampu belakang pula, ada kombinasi LED. Dekat tepi ni, ada lekuk untuk reflektor. Dan bahagian bumper tu, kalau nak dibandingkan dengan EX, yang ni lebih sibuk sikit lah dengan kemasan chrome dan sebagainya. Tapi, jangan silap, kalau anda tengok bawah tu, ada dua macam lubang exhaust. Sebenarnya bukan, exhaust ada dekat bawah lagi. Jadi kereta ni punya dalam ni nampak agak okey dan kemas lah. Cumanya dia banyak guna material hard plastik lah untuk panel ni, papan pemuka semua hard plastik. Cuma ada satu benda yang saya tak suka, yang saya tak gemar daripada rekaan yang dekat depan ni, ni ha, bahagian ni. Dia nampak terlalu besar dan dia macam tak boleh blend in dengan design yang sedia ada. Yang saya rasa yang lain-lain ni agak okey lah. Cuma bahagian ni terlalu besar dan terlalu terangkat lah. Cuma ni puas lah nak tengok sebab besar, touchscreen, support juga Apple CarPlay, Android Auto. Untuk pemandu, skrin kat tengah tu untuk GT Line ni lagi besar, 7 inci, digital, jelas paparan dia. Dan kiri kanan tu ada analog punya dial lah, macam biasa. Menarik juga, saiz untuk steering ni, rasa sangat selesa, sangat tak besar sangat, tak terlalu kecil dengan flat bottom dia ni. Selebihnya, kelengkapan lain, kalau nak charger phone, ada Qi charger kat atas ni, boleh gunakan, kena letak kat sini. Kabel untuk USB semua ada. Dan kalau tempat duduk ni pula, ventilated seat hanya untuk bahagian depan. Tapi untuk penumpang ni, sebelah kiri ni, dia manual adjust lah, tak ada elektronik. Yang pemandunya ada. Selebihnya, ada juga tombol untuk mode pemanduan kat sini. Lain-lain, banyak ruang untuk letak barang. Depan ni ada. Dalam ni ada, agak besar dan luas. Boleh adjust kalau nak. Dan itu saja rasanya. Kita ke belakang pula. Dia tempat duduk kat belakang ni pun, ruang dia sangat okey, sangat best sebenarnya. Saya suka sebab kedudukan dia agak, rasa agak tinggi, macam kita duduk dalam SUV berbanding kita duduk dalam kereta penumpang. Dan ruang kepala kalau tengok, memang bubung dia agak tinggi lah, memang luas lah, tak ada masalah pun.
untuk kerusi sama material dengan depan dan boleh sandar dengan relax lah. Kalau nak tegak sikit sebenarnya boleh juga adjust, kasi tegak sikit, tak ada masalah. Lagi ekstra kat belakang ni ada aircon vent lah, dua kat bawah tu, dan juga satu slot untuk anda charge phone atau barang elektronik. Jadi berkaitan ruang juga, boot belakang tu tersedia ruang yang agak okey, 433 liter, tapi dia tak ada power tailgate. So, maksudnya anda kena buka secara manual lah. Jadi Seltos ni gunakan enjin 1.6 liter dengan output 123 PS dan juga Newton meter torque dia ialah 151. Transmisi pula dia gunakan automatic 6 kelajuan, ada 3 mod pemanduan, Eco, Sport, Normal. Dan dari segi ciri-ciri keselamatan pula, tak ada apa yang fancy lah dari Seltos ni. Dia ada 6 airbag, dia ada ISOFIX, dia ada ABS, EBD, kawalan traction tu semua ada. Tapi teknologi maju macam AEB, Auto Cruise, Radar semua tu tak ada lah. Jadi kita pun dah tengok sebesar sedikit tentang Seltos ni. Kalau nak dibandingkan dengan pesaing-pesaing lain macam HR-V, CHR, anda rasa mana satu yang lebih berbaloi, mana satu yang lebih menarik? Kongsikan pandangan anda. Dan sekian dulu dari saya. Terima kasih kerana menonton. Terjumpa lagi nanti.